Sementara itu, pemirsa, sebuah kendaraan berat pengangkut barang menabrak pembatas jalan dan nyaris menabrak rumah warga di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Rem kendaraan pengangkut alat berat diduga tidak berfungsi saat berjalan di turunan jembatan. Kendaraan berat pengangkut barang ini tertahan dan tak bisa bergerak setelah menabrak besi pembatas jembatan di Jalan Raya Teluk Gong, arah Bandengan, Jakarta Utara. Terlihat besi pembatas jalan juga masih tersangkut di garpu kendaraan berat ini. Batu trotoar pembatas antara jalan dan rumah warga rusak akibat terkena garpu kendaraan berat yang terbuat dari besi. Beruntung laju kendaraan berat ini terhenti meski nyaris menabrak rumah warga. Menurut rekan operator, kendaraan berat pengangkut barang yang akan dibawa ke Muara Baru ini mengalami remblong saat berjalan di turunan jembatan. Pengendara kendaraan berat ini memutuskan untuk membuang kemudi ke sisi kiri agar tidak menabrak pengguna jalan lain. Agak gede itu kita ada trouble. Ada trouble karena katanya remblong. Terus ditambah sama si portif, trouble mesinnya mati. Oh gitu. Karena copot karena kena itu. Besi yang benturan. Oh gitu. Jadi daripada kita nabrak banyak korban, mendingan kita patahin. Ambil ke Beruntung laju kendaraan berat ini terhalang pembatas jembatan sehingga tidak menghantam rumah-rumah warga yang ada di sisi jembatan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih dalam penanganan unit lantas wilayah Penjaringan. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan melaporkan.